Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan kita sudah ada jam tangan dari SWOT. Ini adalah SWOT seri GB321 ya teman-teman. Jadi ini merupakan jam tangan SWOT yang dengan model gambar dan bentuk seperti ini. Ini tuh ikan, gambarnya ikan. Ikan tapi kayaknya ada love-nya tuh di bagian tengahnya tuh ya. Ada tulisan SWOT Swiss ya. Markernya nggak ada, cuma diganti dot kecuali angka 3, 9, dan 12 tuh. Jam tangan ini ada detiknya. Case-nya terbuat dari plastik. Ini case-nya juga dari plastik. Ini strap-nya dari rubber. Nih, ada tulisan SWOT. Modelnya kayak gini, warnanya putih. Terus ini bagian, ada warna merahnya juga di bagian sabuknya ini. Ini buckle-nya. Itu terbuat dari plastik juga, ada tulisan SWOT Swiss. Bagus. Kayak gini tuh, bagus ya. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini tuh kan, bagus untuk cewek ya. Ini untuk cewek. Terus untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 3,4 cm dengan ketebalan jam ada di 0,9 cm. Jam tangan ini itu digaransi 2 tahun teman-teman. Jadi misal kalau jam tangan ini sebelum 2 tahun itu sampai rusak, kalau ada part yang lepas atau mungkin kemasukan air sampai yang paling parah itu kan kemasukan air atau ngebun ya, katakanlah ngebun, jam tangan ini bakalan diservis dan diganti baru. Bukan nggak bisa diservis ya, maksudnya diklaim garansinya itu diganti baru teman-teman. Jam tangan ini nggak bisa diservis, nggak bisa diperbaiki juga, jadi jam tangan ini diganti baru gitu. Nih motifnya ikan tuh hadap sana semua, tapi ini ada satu ikan yang hadapnya kesini sendiri nih. Asian banget nih ya ikannya nih ya. Nih yang lainnya hadapnya sana, yang ini hadapnya sini. Dipakai tuh bikin orang penasaran gitu ya, kenapa tuh ya jam tangannya model kayak gitu gitu. Emang suatu terkenal sama bentuk-bentuk jam tangan yang unik ya. Jadi memang nyeleneh banget memang kayak gitu ya suatu itu. Karena dia yang pasar mereka tuh anak-anak muda yang pengen ya beda dari sama orang lain gitu ya, makanya dibikin jam tangan yang muda kayak gini gitu. Untuk harga jam tangan ini dibanderol dengan harga 999.000, hampir 100.000 ya. Tapi tenang aja, kalian kalau beli di kita tetap dapat diskon gitu. Terus ya, untuk cara settingnya juga gampang banget, kalian tinggal tarik pula aja, setelah itu diputar ke bawah seperti ini. Jam tangan ini itu kalian kalau mau ganti baterai sendiri bisa teman-teman. Jadi gampang banget. Kalian kalau punya koin itu dibuka aja di sebelah sini, dan di sini itu ada indikator baterainya di bawah ini ya, di bawah barcode ini ya. Nih. Ada tulisan baterai 390SR1130 Swiss Made. Ini baterainya harus Renate ya, nggak bisa kalau yang lain. Ini dia pakai mesin ETA ya, ETA dari Swiss ya. Jadi kalian kok tahu mesin jam tangan Swiss? Nah ini jam tangan Swiss pakai mesin ETA gitu. Tuh yang asli Swiss itu kan ETA, terus ada ronda gitu. Yang ini pakainya ETA. Terus untuk perlengkapannya kalian bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya emang dari plastik aja, enggak bega apa kayu atau mungkin kertas ya, ini plastik. Terus di dalamnya itu ada kartu garansi sama manual book kayak gini. Kartu garansinya panjangnya ya seboknya ini ukurannya tuh. Nih terus ini manual booknya tuh, bagus ya. Jadi misal kalian tertarik sama jam tangan ini, bisa banget langsung hubungi WA di nomor 0838 6565 8989, atau ke Instagram @elangarjisolo, atau ke Elang Watch Store, atau bisa banget ke marketplace kita di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you!